Bertubuh besar dan berbulu panjang serta lebat, kucing jenis Maine Coon memiliki pesona tersendiri. Wajahnya yang mirip singa serta berkarakter agresif dan agak manja, kucing bisa menjadi salah satu pilihan binatang peliharaan. Karena keunikan dan kekhasannya, kucing yang berasal dari Amerika Serikat ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Seorang pemuda asal Palembang, Roli Kurniawan, melihat peluang ini. Tak hanya sebagai pecinta kucing, Roli kemudian membudidayakannya sejak 2012. Roli membudidayakan kucing ras, salah satunya Maine Coon. Pemeliharaan kucing jenis ini tak sulit. Selain menjaga kandang dalam keadaan bersih, kucing perlu dimandikan seminggu sekali, serta diperhatikan agar tidak flu dan muncul jamur di tubuhnya. Kalau kucing kita kebetulan kan kita memang free, tidak memakai AC gitu kan. Tidak memakai AC karena memang ruangan kita terbuka, jadi lebih ke apa maintenance, sirkulasi udara, terus jamur-jamur. Biasanya kendala kita di jamur sih. Biasa kalau cuaca agak panas atau hujan, biasa sering timbul jamur. Untuk penyit? Mensiasatinya itu tadi dengan rajin grooming, yang pastinya rajin grooming, vitamin, terus sering-sering disisir aja. Seperti apa mungkin? Kalau untuk pemasaran sih, susah-susah gampang sih mas. Jadi memang balik-balik lagi ke kitanya, kemudian kalau kita Ketri sudah punya organisasinya khusus gitu kan. Biasanya orang-orang yang suka show atau hobi show pasti nyarinya yang berpedigree gitu, yang bersertifikat gitu. Jadi silsilahnya jelas, asal-usulnya jelas gitu. Dengan anakan yang bisa mencapai harga 15 juta rupiah per ekor, Roli menyasar konsumen pecinta kucing kelas menengah ke atas. Selain melalui komunitas, pemasaran dilakukan saat digelar pameran binatang.